Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat untuk membuat denah lokasi. Nah, denah lokasi ini caranya yang pertama kita klik file, lalu place, lalu pilih foto yang akan kita jadikan denah lokasi. Nah, ini saya memakai foto ini dan ini adalah masukannya. Nah, dia berposisi seperti ini. Oke, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara ambil rectangle di kanan, lalu ambil rectangle, lalu buat seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah itu kita buat struknya satu. Oke. Nah, sudah benar ya. Lalu ambil lagi, buat lagi. Nah, seperti ini. Oke, ambil lagi rectangle, lalu seperti ini atau seperti ini bisa. Nah, lalu kita buat seperti, oke, dia agak control plus untuk memperbesar. Nah, seperti ini, lalu ambil lagi yang ini, kita buat lagi. Nah, ini juga kita buat seperti ini. Dan ini kita buat juga seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita ambil bagian sini. Nah, kita sesuaikan sampai di sini. Nah, oke. Nah, setelah rasanya cukup. Nah, ini kurang nyambung kan, guys. Kita klik layernya lalu kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Nah, setelah itu klik control, pilih semuanya lalu control A. Nah, maka dia akan terbuat secara rapi. Wow, oh my god. Lalu kita hanya perlu membuat teksnya dan membuat logo atau ikonnya Pasar Lubuk Alung. Nah, ini kita ubah saja dengan yang biasa kita pakai atau yang jelas. Misalnya ini Berlin. Tebal, guys. Nah, kita sesuaikan. Nah, saya memakai ini. Oke. Ctrl T dan kita buat seperti ini. Nah, lalu enter, lalu klik place, file, place, lalu pilih logonya. Nah, saya menggunakan logonya, kalau pasar adalah ini. Nah, ini sangat besar. Nah, control plus. Nah, seperti ini. Sesuaikan logo di bawah tulisan ya. Nah, cari dulu mana yang bentuknya pasar. Kalau sudah tidak ada, nah, kita bisa mencari yang lain. Misalnya logo dari rumah sakit. Ini dia rumah sakit. Nah, Puskes. Oh, enter. Kita taruh di sini, lalu buat tulisan Puskesmas Lubuk Alung. Nah, Ctrl A, Ctrl Shift, lalu koma. Nah, kalau terlalu berjarak, kita cari di sini. Nah, seperti itu.
seperti ini. Nah, jika kita ingin menggunakan tulisan ini, lanjut, kita buat di sini SDN 02 Lubu Alung. Tunggu sebentar, saya memberas WA. Oke, lanjut. Nah, seperti itu untuk membuat teks dan membuat nama. Nah, setelah itu nanti kita hanya perlu membuat ini atau mengklik ini. Nah, maka nanti dia akan selesai. Oke, begitulah caranya, sangat mudah, simple, dan rapi. Sekian, semoga bermanfaat.